Review PAT dan US ya. Oke. Kamu lihat ya, nah ini kita review berikutnya, yaitu tentang persamaan lingkaran. Ya. Nah, persamaan lingkaran ini yang pertama ada pusatnya yang 0,0, maka persamaan lingkarannya itu adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Itu kalau pusatnya 0,0. Tapi kalau pusatnya 0,b, rumusnya adalah x min a kuadrat tambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Oke. Kamu lihat drive-nya yang saya kirim ya di drive tadi. File atau folder 20 Januari, kamu lihat ya. Nah ini. Oke. Yuk, coba A, B. Ya. Coba gimana nih, alif raya. Alif raya gimana, Boy? Langsung masuk rumusnya, Boy. Alif. Kita pakai rumus yang kedua ya, Pak. Ya. Jadi apa nih? X min... X 3 kuadrat tambah... Y min 4 kuadrat. 6 kuadrat. Nah, ya, ini kan pusatnya koma B. Semuanya lihat ya. Sudah koma B dan jari-jarinya 6. Jadi tinggal masukin rumus yang pusat A koma B. Jadi berapa? X kuadrat. Jadi kayak... Min... 6X. Min 6X tambah... Tambah 9. 9 plus... Y kuadrat. Min 8Y. Tambah 16. Sama dengan... 36. Nah, oke, okay. Ini bagi yang masih belum ngerti ya kenapa seperti itu. Ingat A plus B kuadrat. Kan A kuadrat. Ditambah 2 kali A kali B. Tambah 2AB. Gitu ya. Ditambah B dikuadratkan, yaitu B kuadrat. Paham sampai sini ya? Jadi konsepnya seperti itu. A min B kuadrat. Bukan langsung kayak gini. A kuadrat min B kuadrat. Nggak bisa. Ya, jadi setelah A dikuadratkan, kemudian min, kalau tandanya min, 2 kali A kali min B. Yaitu min 2AB. Ya nggak? Dan 2 kali A, 2A. 2A kali min B, min 2AB. Tambah B kuadrat. Paham ya? Tuh. Sama juga ya ini. 2 kali X kali min 3, min 6X. Soalnya banyak yang keliru nih ya. 2 kali Y kali min 4, min 8Y. Oke? Paham sampai sini ya? Tuh. Terus gimana lagi nih Pak? Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat. Min 6X, min 8Y. 9 tambah 16, 25. Lip. Gimana lip? 25 kurang, kurang 36. Sama dengan 0. Terus X kuadrat plus Y kuadrat. Y kuadrat kurang 6X. Kurang 8Y. Min. Min 11. Sama dengan 0. Oke. Okay. 11 sama dengan 0. Ada pertanyaan lu nggak setelah ditanyakan ya? A, B melalui titik 5, min 1. Ini X, Y, ya nggak? Jadi kalau melalui titik, itu substitusikan nilai X dan Y-nya. Ya? Melalui titik X, Y. Itu substitusikan nilai X dan Y-nya, dulu. Oke, okay, loh. Di mana Pak disubstitusikannya? Di rumus tadi apa? Iya. X min A kuadrat tambah X min B kuadrat min R kuadrat. Oke, terus nah dimasukin. Jadi X 2 5 dikurang 2 kuadrat min 1 dikurang 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. 5 kurang 2
3 kuadrat min 4 kuadrat sama dengan R kuadrat. 9 tambah 16 sama dengan R kuadrat. R sama dengan R kuadrat sama R dengan sama dengan 25, R sama dengan 5. Oke, nggak usah cari R-nya ya, langsung aja dia. Langsung ke rumus atau lagi berarti. Min A kuadrat tambah I min B sama dengan R kuadrat. X min 2 tambah Y min 3 sama dengan 25. Terus X kuadrat min 4 plus 4. X plus 4 tambah Y kuadrat min 6 Y plus 9 dan kurang 25 sama dengan 0. Kurangnya langsung pindah ya. Terus X kuadrat plus Y kuadrat min 4X min 6 Y min 12 min 25 12 sama dengan 0. Ya. Jawabannya B ya. Amin. Iya. Iya paham, Pak. Mantap. Ini kan A sama B ya, Nay. A sama B. Ini A besar, B besar, C besar kan? Apa rumusnya, Nay? R sama dengan A besar dikali A ditambah B besar kali B tambah C besar. Per oke, A besar berapa? 3 kali 2 ditambah B besar 4, 4 dikali 3, 3 plus C. Plus 2. Tambah 7. Per akar 3 kuadrat tambah min 4 kuadrat. Min 4 kuadrat. Terus ini sama dengan berapa nih? 3 kali 2 6 tambah 12 tambah 7 per akar 9 tambah 16. 9 tambah 16 yaitu berapa? 25 per akar 25. Per 25. Berapa? 25 bagi 5 ya. Ini 5 ya kan, Nan? Nan. Iya, Pak. Terus, apa lagi, Nan? X min A kuadrat, ya kan, Nan? Tambah. Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, rapiasan, rapiasan. Lanjutin, Boy, rapiasan. M rapi Hasan, unmute boy. M rapi, jadi X min 2 kuadrat rapi. Boy, unmute boy. Tambah. Atau enggak, IC Nabila deh, IC Nabila, IC Nabila. Tes. Jadi rapi Hasan, rapi Hasan. Tes. Y plus 3 kuadrat. Sama dengan 5 kuadrat. Iya. X kuadrat min X kuadrat min 4X plus 4 tambah Y kuadrat tambah 6Y tambah 9 kurang 25. Oh. Ya, boy. X kuadrat plus Y kuadrat kuadrat min 4X min 4X plus 6Y plus 13 min 12 sama dengan oke. Okay. Jawabannya mana? Min 4x plus 6y plus. Ya. Paham ya? Ayo, 5 sama 6. Ya. Kan A, ini B, ini C kan? Iya. Rumusnya apa? Rumusnya apa? Nyari pusatnya berarti X pangkat 2 plus LD udah ketemu itunya. Koma. Ya, jadi min setengah 4 sama min setengah 6. Min. Sama dengan? Min itu 2. Berarti min 2 sama 3. Mantap. Ya. Mantap.
6 coba 6 ayo, PT Jum. 5 E, Mesia, oke, okay, bagus. PH, oke. Okay. Udah tak? Ya, Pak. Ini kan kalau ada kata melalui titik, melalui gitu ya, ini adalah X, Y. Jadi, kalian substitusikan X, Y-nya dulu. Berarti gimana, Skoy? Berarti 5 kuadrat. 5 kuadrat tambah? Tambah min 1 kuadrat. Min 4 kali 5. Kali 5 ditambah 2 dikali 1. 1 tambah C sama dengan 0. C sama dengan 0. 25 tambah? 1 tambah 1 kurang 20. 20 min 2 tambah 2, C. Tambah C sama dengan 0. 25 tambah 1, 26. 26 kurang 20. 4 tambah C sama dengan 0. 4 tambah C sama dengan 0. C sama dengan? C sama dengan min 4. Nah, C-nya min 4. Dapat itu semuanya ya. Ya, silakan kalian cari apanya tuh. Oke. Okay. Jari-jari. Berarti... Jadi gimana, Koy? R ya. R sama dengan A kali A kecil. Kan ini aja, Boy. Seperempat A kuadrat, Boy. Oh, iya. A, B, C. Jadi seperempat kali min 4 kuadrat. A, B, C. Berarti seperempat kali? Seperempat kali min 4 kuadrat. Tambah seperempat kali? Tambah seperempat kali 2 kuadrat. Ditambah min 4. Min 4, ya enggak? Jadi berapa, Koy? Seperempat kali 16. Seperempat kali 400. Tambah seperempat kali 4. Seperempat kali 4. Tambah 4. Tambah 4. Mana berapa nih? Akar? Akar. Tambah 1. Tambah 4. Sama dengan akar? 9. Sama dengan? 3. Oke. Okay. Oke, okay, bagus yang sudah jawab. Bagi 4 kuadrat. X kuadrat. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah X min 3Y plus 1/3 1/4 sama dengan 0. Di situ itu X-nya dibagi min setengah, Y-nya juga dibagi min setengah. Jadi min setengah, koma, min 3/2. Oke, okay. Berarti min setengah kali 1. Koma, min setengah kali min 3, ya enggak? Sebenarnya berapa? Min setengah, koma, 3/2, ya enggak jelas. Oke, mantap. 8 gimana, Non? Non, ini kan A, B, C, ya kan, Non? Ya, Pak. Terus gimana, R-nya apa mungkin, Non? R sama dengan akar dari... 4 A kuadrat, jadi berapa? 4 kali? Min 4 kuadrat, ya enggak? Tambah 4 kali, naiklah? 6. 6 kuadrat dikurang C. C-nya berapa? M. M, berarti R-nya kan 5. Sama dengan akar dari berapa? 4 dikali 16. Tambah 4 kali 36. Kurang M. 5 sama dengan? 4 kali 16, 4. 4 tambah? 9 kurang M. Nah, ini kamu kuadratkan ya. Oke. Okay. Ini kamu kuadratkan, jadi berapa? 5 kuadrat? 25. Sama dengan 13. 4 min... M sama dengan 13 kurang? 25. 25. M sama dengan min? Min 12. Mantap. Oke. Okay. Sip. Sabrina Audria, mantap. Kakak, gimana, Boy? Kakak. Ya, Pak. Gimana? Kan nanti rumus B kuadrat min 4AC ini dari mana, Pak? Ya, ini dari persamaan kuadrat, yang AX kuadrat plus BX, ya. Jadi gimana? X kuadrat atau berapa? Y-nya berapa y-nya? Y-nya X sama A. X sama A kuadrat min? Min 6X. Min 2 A kali A X sama A. Ditambah 2 sama dengan 0. Ya enggak?
X kuadrat tambah X dikuadratkan. X kuadrat tambah 2AX. 2AX. Plus A kuadrat. Tambah A kuadrat. Min 6X. Min 2X min 2A plus 2. Min 2X min 2A plus 2 sama dengan 6. Ini. X kuadrat ditambah berapa ya? Tambah X kuadrat ditambah 2AX tambah A kuadrat. Oh, langsung boleh, langsung boleh, boleh. X kuadrat tambah X kuadrat berapa ya? 2X kuadrat. 2X kuadrat, terus? Ditambah 2AX. Tambah 2AX, min 6X kurang 2X. Ditambah 2A kurang 8X. 2X kurang 8AX, 8X, terus? Ditambah A kuadrat dikurang 2A ditambah 2 sama dengan 0. A kuadrat kurang 2A terus tambah 2 ya. Kurangan 0, oke. Nah, terus gimana Pak jadinya Pak? Nah, terus jadinya itu kayak gini ya nanti. Persamaannya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kan nanti kita akan mendapatkan B kuadrat min 4AC itu dari diskriminan ini. Karena ditanya yang menyinggung lingkaran, berarti nanti D-nya sama dengan 0, oke? Terus mana, Ra? Ini dipisahin dulu. 2 B kuadrat tambah itu dari 2A min 8X. 2A kuadrat 2A min 8X plus A kuadrat min 2A plus 2. A-nya berapa A-nya? A-nya 2. B-nya 2A min 8. 8. C-nya? C-nya A kuadrat min 2A plus 2. Oke, C-nya itu adalah A kuadrat min 2A plus 2. Nah, coba yang lain. Ada pertanyaan juga. Silahkan ditanyakan, woi. Ayo, ada pertanyaan juga? Jadi nanti setelah ini kita masukin ke rumus yang menyinggung lingkaran, tuh. Oke. D sama dengan B kuadrat min 4AC, ya. Nanti setelah ini, ya. Oh, yang dengan 0. Oke. B kuadrat min 4AC sama dengan? 2 min 2A min 8 kuadrat. Kuadrat min 4 kali A-nya 2. 2C-nya? A kuadrat min 2A plus 2. Dengan 0, ya nggak? 2A min 8 kuadrat, 2A dikuadratkan, 4A kuadrat. 4A kuadrat, ya nggak? Iya, min 60. 2 kali 2A kali min 8, itu sama dengan min 32A, ya nggak? Ditambah min 8 kuadrat plus 6. 4. Min 4 kali 2 berapa? Min 8. Min 8. Min 8 kali A kuadrat, min 8A kuadrat, ya kan, Non? Iya. Terus min 8 kali min 2A berapa, Non? Plus? Min plus 16A. A, min 8 kali plus 2 berapa, Non? Min 16. 0, ya kan, Non? Mm-mm. 4A kuadrat kurang 8A kuadrat berapa, Non? Min 4A kuadrat. Min 4A kuadrat, min 3A. Min 16A. Min 16A. A, terus? Plus 16, berapa? Plus 48. Plus 48, semuanya 0, ya kan, Non? Iya. Bagi 4. Bagi min 4 semua ya. Jadi, oh, iya. Jadi A kuadrat plus 4A min, min 12. Terus A plus 6 kali A min 2, ya kan, Non? Jadi berapa, Non? Jadi A sama dengan A sama dengan min 6, A sama dengan plus 2. A sama dengan 2, oke, mantap. Jawabannya mana, Non? A, ya. Oke. Baik, Kela Perdana. Kela Perdana. Baiklah. Kela. Menyinggung sumbu Y. Artinya apa, Non?
Y menyinggung titik pusat A kemudian. R sama dengan? R sama dengan A. Iya. A koma B. Sama dengan A semua berapa arti? 3. Ya kan, non? Iya. Oke. Okay. Berapa lagi nih? Terus dimasukin ke itu rumus yang X min A kuadrat. Tambah Y min B kuadrat sama dengan? Kemudian R kuadrat. Jadi apa? X min B? 3 kuadrat plus Y min 2 kuadrat. Kemudian? Kemudian 3 kuadrat. X kuadrat terus min? 6X plus 9. Dan tambah? Y kuadrat min 4Y. Plus 4 sama dengan 3. Kurang 0, ya enggak? Ya. Ya kan, Nan? Iya. X kuadrat tambah? Y kuadrat min 6X min 4Y plus 4. Kurang 0. Oke, ini sebenarnya kurang 9 habis, Pak. Oke. Jadi jawabannya yang, apa, Nan? B. B ya. Yeah. Nah, gimana dong? Faisal Zahra. Gimana dong? Ini kan titik F komanya kan? Minimal koma angka. Ya kan? Apa? Ulangin. F koma Y. F nya min 5. Y nya itu kan dong? Faisal Zahra. Dong. Boleh tolong ulangin nggak, Pak? Hah? Boleh tolong ulangin. Oh, X-nya. Nah, itu kan. Non. Terus kamu substitusikan X-nya, Non. Berarti, min 5 kuadrat, terus tambah K kuadrat. Oh, jangan yang lain kan, ya. Pakai daya lain. Mutiara. Mutiara. Iya, Pak. Iya, Non. Kenapa 2 kali? X-nya berapa, Non? Min 5. 5 kali Y-nya? Kak. Dikurang 2. Terus? Y-nya 25. Ditambah K kuadrat. Min 10. Min 5 K. Min 21 sama dengan 0. Jelas semuanya. Ini kan katanya titik pada lingkaran, ya. Titik pada lingkaran, berarti rumusnya mana, Pak? Ini dia. Pada. Tuh, pada lingkaran, ya kan? Nah, terus cuman lagi, Pak. Berarti K kuadrat, mana? Min 5X, min 6, sama dengan 0. Min 5K, 25, plus min 6, sama dengan 0. Ya, kan? Iya. Jadi K min 6, sama K plus 1, sama dengan 0. Mantap banget. K sama dengan? Jadinya K sama dengan 6, atau K sama dengan min 1. Oke. Jawabannya yang Oke.